Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke slot bersama kepimpinan negara bagi Minggu Haluan Siswa Universiti Tun Hussein Un Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Ain Rustam selaku moderator anda pada hari ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Tahniah dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Ijazah Sarjana Muda Semester 1 Sesi 2021-2022 kerana telah berjaya menjadi sebahagian daripada keluarga besar UTHM. Maka, untuk makluman para pelajar semua, slot pada hari ini dijalankan adalah untuk memperdengarkan amanat serta harapan daripada seorang panel yang tidak asing lagi di kalangan para pelajar. Beliau juga telah beberapa kali hadir ke UTHM untuk memberikan sumbangan kepada para pelajar, khususnya semasa PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi saya akan menceritakan serba sedikit mengenai latar belakang beliau. Beliau dilahirkan pada 7 November 1967 di Batu Pahat, Johor. Beliau telah mendapat pendidikan Ijazah Sarjana Muda dalam Perdagangan, Kuantitatif Analisis dan Keuangan di Universiti Saskatchewan, Kanada dan Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan di Universiti Tun Abdul Razak, Kuala Lumpur. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Naraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Tetapi sebelum saya menyerahkan slot ini kepada panel jemputan kita, suka untuk saya ingatkan kepada para pelajar untuk sentiasa bersedia dengan pen dan buku nota anda di tangan anda. Jangan lupa juga untuk mengisi kehadiran anda melalui pautan Google Form yang telah pun disediakan. Tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput panel istimewa kita Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Naraini binti Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati pegawai-pegawai kanan institusi pendidikan tinggi, Barisan Majlis Perwakilan Pelajar, pelajar-pelajar baru yang saya kasihi sekalian. Saya harap semua berada dalam keadaan sihat, keadaan baik. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, kita telah diberi kesempatan dan ruang untuk bersama secara maya pada hari ini. Rasanya tidak terlewat untuk saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pelajar baru yang telah berjaya melanjutkan pengajian di institusi pendidikan tinggi dan bergelar mahasiswa dan mahasiswi. Ketekunan dan dedikasi anak-anak mahasiswa semua akhirnya menghasilkan kejayaan diri dan menjadi kebanggaan negara. Saya berasa cukup gembira hari ini dikelilingi oleh ilmuwan, lebih-lebih lagi ilmuwan muda yang bakal melakar masa depan negara. Saya juga ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada ibu bapa, anak-anak mahasiswa sekalian yang sentiasa berkorban, memberi dorongan dan doa untuk anak-anak kita yang hasilnya kita dapat saksikan pada hari ini. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi sekalian, seperti semua sedia maklum, saya telah mengumumkan mengenai kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat bagi sesi akademik 2021-2022 bermula 15 Oktober 2021. Kebenaran ini diberikan seperti mana yang diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Kemasukan pelajar yang lengkap divaksin ke IPT ini melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa PPN di mana keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Kementerian Pengajian Tinggi sangat committed bagi memastikan kelestarian kualiti pendidikan tinggi negara di samping meletakkan keselamatan dan kebajikan pelajar sebagai keutamaan. Just like you,
We too would like to reopen universities. However, the safety and well-being of students and staff are our priority and must be taken into consideration in the reopening process. Saya ingin maklumkan sekali lagi bahawa di sini hanya pelajar, staf akademik dan staf bukan akademik yang telah mendapat suntikan dos vaksin lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas divaksin saja yang dibenarkan masuk ke kampus setakat ini. Perkara ini adalah tertakluk kepada kapasiti IPT dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Ini merupakan satu langkah bagi membentuk persekitaran yang selamat dan herd immunity di kampus. Sehubungan dengan itu, kepada semua mahasiswa, terutama yang berkeperluan, sekiranya anda ingin kembali ke kampus bagi mengikuti PDP secara hybrid, bolehlah berhubung terus dengan pihak pengurusan IPT masing-masing. Bagi memastikan kelancaran proses kemasukan IPT kali ini, KPT mengunjurkan 100% kaki tangan dan pelajar IPT yang boleh mendapat vaksin dan berdaftar dengan MySejahtera akan menerima suntikan vaksin lengkap menjelang hujung Oktober 2021. Sehingga kini, sebanyak 73% pelajar dan 91% kaki tangan IPT telah lengkap divaksin. Data ini sehingga 14 September 2021. Bagi pelajar dan kaki tangan IPT yang masih belum divaksin, saya ingin menyeru kepada semua untuk mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Pelajar dan kaki tangan IPT hanya perlu untuk membawa kad pelajar ataupun kad pekerja dan kad pengenalan maupun pasport. Bagi pelajar baru, mereka perlu membawa surat tawaran kemasukan ke IPT dengan kad pengenalan ataupun pasport. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, sudah hampir 2 tahun negara kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Tidak lama lagi, ia akan masuk ke fasa endemik. Bermula dari tahun 2020 sehinggalah kini, banyak cabaran yang dihadapi oleh kita semua dalam mengurangkan kadar penularan COVID-19 ini. Maka, hendak atau tidak, kita perlulah bergerak maju ke hadapan demi pembangunan negara secara umumnya dan pembangun diri khasnya. Saya faham ada di antara kita yang telah kehilangan orang yang tersayang. Tapi kehidupan kita perlu kita teruskan dan kita perlu untuk melawan penularan wabak ini. Perkara ini perlu kita tangani bersama. Kita jaga SOP antara kita. Kalau ada yang tak patuh, kita tegur. Dengan cara ini sajalah dapat memastikan kita berada di dalam komuniti yang bebas COVID. Dan kebersamaan inilah yang disebut sebagai keluarga Malaysia. Konsep keluarga Malaysia telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Seperti semua sedia maklum, istilah keluarga ini membawa konotasi positif. Ianya adalah institusi yang terpenting dan kritikal dalam membina sesebuah masyarakat. Dalam kita menghadapi situasi sukar bergelut dengan COVID-19 ini, pendekatan keluarga Malaysia adalah sangat bertepatan dengan konteks kesejahteraan negara dan rakyat. Ia menawarkan nilai murni dalam institusi kekeluargaan seperti kasih sayang, toleransi, empati serta pengorbanan. Seperti yang saya katakan sebelum ini, nilai-nilai murni inilah yang wajar dicontohi dan dibawa oleh semua mahasiswa sepanjang pengajian di IPT ini dan juga dalam keluarga kelak. Konsep keluarga Malaysia ini jika kita terapkan di dalam IPT, maka kehidupan harmoni di kalangan mahasiswa dapat kita bentuk dan sekaligus menjadikan suasana serta persekitaran universiti lebih sihat dan lestari. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, merujuk kepada statistik semasa kebolehpasaran graduan di Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran meningkat kepada 4.8% berbanding 4.5% pada Mei 2021. Justru, mahasiswa perlu lebih bersedia dalam menghadapi cabaran ini serta mempunyai perancangan yang rapi mengenai hala tuju kerjaya masing-masing. Mahasiswa perlu
tampil kreatif, berdaya saing dan mempunyai kemahiran yang kalis masa depan dalam menghadapi apa jua isu yang keluar daripada masalah seperti pandemik COVID-19. Mahasiswa juga perlu bijak mengambil peluang dengan belajar ilmu tambahan selain bidang utama untuk nilai tambah bagi meningkatkan kebolehpasaran semua. Dengan perkembangan terbaru, kesan daripada pandemik COVID-19, kebanyakan pengoperasian industri dan syarikat dijalankan secara dalam talian. Ia telah merubah landscape pekerjaan dan kaedah bekerja yang baru. Kemahiran digital sangat diperlukan pada masa kini. Justru, mahasiswa perlu mempunyai kemahiran menggunakan perisian-perisian asas yang dapat membantu menjalankan tugasan harian secara dalam talian. Ini termasuklah mengendalikan pertemuan, perbincangan dan juga mesyuarat. Di samping itu, kemahiran menggunakan perisian sangat penting untuk menjalankan analisis terhadap sesuatu topik perbincangan. Inisiatif rangsangan ekonomi dan kebolehpasaran graduan yang disediakan Kementerian Pengajian Tinggi perlu dimanfaatkan sebaiknya oleh pihak mahasiswa. Pelbagai program latihan kemahiran baru telah disediakan bagi meningkatkan kemahiran sedia ada dan melatih semula graduan dan bakal graduan supaya lebih kompeten serta memenuhi keperluan semasa industri. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi, atas dasar keprihatinan serta kecaksaan KPT terhadap bebanan keluarga dan pelajar, baru-baru ini saya telah mengumumkan pengurangan yuran sebanyak 20% kepada semua pelajar warga negara di Universiti Awam bagi semester 1 sesi 2021-2022 yang bakal memanfaatkan seramai 555,340 pelajar dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia 175 juta. Di bawah inisiatif hashtag KPT Prihatin dan selaras dengan prinsip keluarga Malaysia, program-program berkaitan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling seperti telekaunseling dan pengurusan kesihatan mental diri turut disediakan. Kementerian akan pastikan kebajikan dan keselamatan pelajar yang tinggal di luar kampus juga akan turut diberi perhatian, terutama yang akan pulang ke kampus bermula 15 Oktober 2021. KPT telah mengambil langkah proaktif dengan membangunkan dan menyediakan portal rumah siswa sebagai panduan kepada mahasiswa untuk mencari rumah sewa di sekitar kampus. Portal rumah siswa akan menjadi platform menghubungkan pelajar sebagai penyewa bersama pemilik permis mendapatkan khidmat nasihat serta memudah cara proses pencarian bilik ataupun rumah sewa dengan harga yang lebih kompetitif. Banyak lagi agenda kebajikan mahasiswa sedang dirangka oleh KPT. Antaranya adalah food bank siswa, penubuhan yayasan kebajikan siswa dan kad prihatin siswa yang insya Allah kita akan umumkan tidak lama lagi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada semua mahasiswa dan mahasiswi baru yang telah berjaya melangkah masuk ke Menara Gading. Jadikan ini sebagai permulaan dalam pengembaraan mencari ilmu dan pengalaman serta kemahiran untuk dijadikan sebagai bekalan apabila bergraduan kelak dalam menempuh cabaran di alam pekerjaan. Harapan ibu bapa adalah untuk melihat anak-anak mereka berjaya. Saya yakin doa ibu bapa mengiringi anak-anak pelajar semua untuk menggenggam segulung ijazah setelah berada di IPT dalam tempoh 3 hingga 4 tahun dari sekarang. Dalam masa yang sama, jangan kita lupa supaya kita perlu sentiasa berwaspada, jaga kesihatan, patuhi SOP yang telah ditetapkan agar dapat sama-sama berganding bahu membendung COVID-19 di negara ini. Selamat menempuhi alam IPT kepada semua mahasiswa dan mahasiswi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Nuraini binti Ahmad di atas ucapan dan amanat-amanat yang telah diberikan sebentar tadi.
Seperti yang saya katakan sebentar tadi, Yang Berhormat Menteri telah beberapa kali hadir ke UTHM semasa pandemik COVID-19 untuk memberikan bantuan dan sumbangan kepada para pelajar yang terkesan. Jadi mari kita saksikan sedutan video yang telah disediakan berkenaan dengan beberapa kunjungan Kementerian Pengajian Tinggi ke UTHM. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya pada hari ini adalah Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sepanjang tempoh pandemik, aspek keselamatan dalam pengoperasian IPT amat dititik beratkan dengan berpandukan nasihat dan arahan Majlis Keselamatan Negara juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dalam hal ini, sebahagian besar daripada keseluruhan 1.2 juta orang pelajar di IPT di seluruh negara telah menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian melebihi 3 semester berturut-turut. Ini memberikan cabaran yang besar kepada warga IPT terutamanya dari sudut psikologi dan ketahanan mental dalam menjalani proses pendidikan dalam Malaysia. Justru dalam usaha untuk memastikan kelestarian kualiti pendidikan tinggi negara di samping meletakkan keselamatan dan kebajikan pelajar sebagai keutamaan jua, sukacita saya mengumumkan bahawa Kementerian Pengajian Tinggi akan melaksanakan kemasukan pelajar secara fizikal ke kampus secara berperingkat seperti mana yang diluluskan oleh MKN. Proses ini akan dijalankan secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021. Kemasukan pelajar yang lengkap divaksin ke IPT ini melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa PPN di mana keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Keputusan ini dibuat setelah mengambil kira input sesi libat urus bersama-sama MKN dan KKM, pengurusan IPT yang merangkumi Naib-Naib Chancellor, Timbalan-Timbalan Naib Chancellor dan Wakil-Wakil Persatuan IPTS serta Majlis Perwakilan Pelajar dan Wakil Kesatuan dan Persatuan Pelajar. Proses kemasukan pelajar ini akan menggunakan SOP Sektor Pendidikan Tinggi Pengoperasian IPT. Keberadaan warga IPT yang telah lengkap divaksin akan membentuk komuniti sosial yang selamat serta mewujudkan persekitaran fasa 4 PPN di dalam kampus. Jadinya, SOP yang ketat perlu diamalkan bagi menguruskan pergerakan keluar dan masuk. Saya ingin maklumkan di sini bahawa hanya pelajar, staf akademik dan staf bukan akademik yang telah mendapat suntikan dos vaksin lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas divaksin saja yang dibenarkan masuk ke kampus. Perkara ini adalah tertakluk kepada kapasiti IPT dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Ini merupakan satu langkah bagi membentuk persekitaran yang selamat dan herd immunity di kampus. Bagi pelajar yang tidak boleh divaksin atas faktor kesihatan, mereka diminta untuk menghubungi IPT masing-masing untuk penyelarasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi melancarkan proses kemasukan pelajar ini, KPT dengan kerjasama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF sedang giat melaksanakan program Vax to Campus bagi meningkatkan jumlah warga IPT yang mendapat vaksinasi lengkap sebelum kampus dibuka. KPT mengunjurkan 100% kakitangan IPT dan pelajar IPT yang boleh mendapat vaksin dan berdaftar dengan MySejahtera akan menerima suntikan vaksin lengkap menjelang hujung Oktober 2021. Sehingga kini, sebanyak 66% pelajar dan 90% kakitangan IPT telah lengkap divaksin. Oleh itu, saya menyeru semua pelajar dan kakitangan IPT yang masih belum divaksin untuk segera berbuat demikian.
Bagi tujuan ini, warga IPT boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Pelajar dan kakitangan IPT hanya perlu membawa kad pelajar ataupun kad pekerja dan kad pengenalan ataupun pasport. Bagi pelajar baru, mereka perlu membawa surat tawaran kemasukan ke IPT beserta dengan kad pengenalan ataupun pasport. KPT sedar bahawa kemasukan pelajar IPT melibatkan pergerakan pelajar dalam jumlah yang besar. Situasi ini mungkin menyebabkan kebimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan pelajar. Oleh itu, KPT menetapkan proses kemasukan pelajar ke IPT dilaksanakan secara berperingkat bermula 15 Oktober 2021 mengikut kalender akademik IPT masing-masing. Justru, IPT perlu membuat perancangan yang teliti dengan mengenal pasti pelajar, menentukan jadual pergerakan dan memastikan warga IPT melalui proses saringan kesihatan yang ketat. Pergerakan pelajar kembali ke kampus adalah berdasarkan kepada dua perkara berikut. Pertama, bagi IPT di Semenanjung, hanya surat kebenaran kembali ke kampus daripada IPT diperlukan. Sementara, kedua, bagi IPT di Sarawak, Sabah dan Labuan adalah tertakluk kepada SOP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan negeri masing-masing. Pelajar perlu mendapatkan surat kebenaran rentas daerah ataupun rentas negeri daripada Polis Diraja Malaysia dengan menjalani ujian swab RT-PCR. Cakna terhadap kos yang perlu ditanggung oleh pelajar, ujian ini akan diberikan secara percuma di klinik-klinik kesihatan kerajaan. Pengukuhan SOP di kampus amat ditekankan bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19. Justru, KPT menetapkan supaya IPT menyediakan pusat pengasingan di IPT masing-masing bagi menguruskan kes-kes bergejala atau jangkitan. Pihak IPT juga digalakkan untuk memberi kit ujian kendiri COVID-19 kepada para pelajar yang kembali ke kampus. Warga IPT sekalian, untuk kemasukan pelajar antarabangsa, sukacita juga saya umumkan kebenaran masuk ke Malaysia bagi tiga kategori berikut. Pertama, pelajar warga negara United Kingdom yang sebelum ini kemasukan di SCAD. Kedua, pelajar antarabangsa yang mengikuti program-program mobility dan edutourism. Dan yang ketiga, tanggungan yang sah bagi pelajar antarabangsa yang berhasrat membawa keluarga bersama ke negara ini. Bagi pelajar antarabangsa yang telah lengkap vaksin, mereka perlu mendaftar dengan Education Malaysia Global Services ataupun EMGS sebelum diberikan kebenaran masuk ke Malaysia oleh Jabatan Immigration Malaysia. Ujian swab RT-PCR COVID-19 perlu dijalankan 3 hari sebelum masuk ke Malaysia. Setibanya di Malaysia, pelajar akan menjalani saringan kesihatan dan kuarantin di lokasi yang telah ditetapkan. Proses PDP akan dilaksanakan secara hybrid dengan pematuhan SOP yang telah diluluskan oleh MKM. Bagi kursus atau program yang dijalankan secara dalam talian, pelajar boleh memilih untuk meneruskan PDP secara dalam talian di lokaliti masing-masing. Aktiviti-aktiviti melibatkan makmal, bengkel, studio dan penyelidikan boleh dijalankan secara berkumpulan berpandukan SOP yang telah ditetapkan. Pelajar-pelajar dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, atas dasar keprihatinan serta kecaknaan KPT terhadap bebanan keluarga dan pelajar, saya ingin mengumumkan di sini bahawa pengurangan luran sebanyak 20% kepada semua pelajar warga negara di Universiti Awam bagi semester 1, sesi 2021-2022 yang bakal memanfaatkan seramai 555,340 pelajar dengan nilai keseluruhan ringgit Malaysia 175 juta. Di bawah inisiatif KPT Prihatin dan selaras dengan prinsip keluarga Malaysia, program-program berkaitan kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling seperti tele kaunseling dan pengurusan kesihatan mental
diri turut disediakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya amat mengharapkan komitmen IPT dalam memastikan kelancaran proses kemasukan pelajar ke kampus. Semua IPT mesti memantapkan pelan komunikasi masing-masing supaya informasi dan tata cara kemasukan pelajar ini dapat disampaikan dengan jelas kepada semua pihak. Bagi mendapatkan maklumat terkini, pelajar boleh menghubungi bilik gerakan COVID-19 KPT yang beroperasi 24 jam setiap hari atau melayari laman web KPT. Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah untuk kembali ke kampus, termasuklah berkaitan pengangkutan, bolehlah menghubungi pegawai penyelaras IPT masing-masing. Akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan perancangan dan pelaksanaan kemasukan pelajar kembali ke kampus secara berperingkat ini. Sekian, terima kasih.
Jadi itu dia video yang menunjukkan serba sedikit mengenai kunjungan pihak Kementerian Pengajian Tinggi ke UTHM. Semoga segala informasi yang telah disampaikan sebentar tadi dapat memberi pengetahuan serta pembakar semangat kepada mahasiswa-mahasiswi di luar sana. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk mengisi kehadiran anda melalui pautan Google Form yang telah pun disediakan. Jangan lupa juga untuk langgani YouTube channel kami, MHS UTHM, serta ikuti kami di Instagram, Facebook dan TikTok at MHS_UTHM. Kongsikan pengalaman anda menyertai MHS di media sosial dengan menggunakan hashtag Kami Husin, hashtag MHS UTHM, hashtag Student Life. Jaga diri, patuhi SOP. Teruslah berwaspada agar menang melawan dalam COVID ini. Saya Ain Rustam selaku moderator anda pada hari ini. Kita berjumpa lagi. Mata-mata, lagi mana tu belakang? Jangan lupa untuk nantikan temu janji kita tepat jam 9 malam malam ini. Malam kemuncak bagi Minggu Haluan Siswa. Malam Warisan Bangsa. Teruskan setia bersama kami kerana kami telah menyediakan video korporat bagi Perpustakaan Tunku Tun Aminah serta montaj fasilitator Minggu Haluan Siswa yang akan ditayangkan sebentar sahaja lagi. Jumpa nanti. Penuh cabaran menghadapi ketidaktentuan, lindung diri, lindung semua. Norma baru reality, kita semua akan menghadapi, lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Perjuangan demi negara, capai kejayaan bersama. Lindung diri, lindung semua. Vaksinasi akan menyelamatkan kita. Ayo semua sekeluarga, kawan-kawan dan jiran, tetangga. Bangun dengan penuh keyakinan, yeah! Apabila kita berjaya, semua selamat dan ceria. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri,
kalanya kita diduga seolah tiada pun akhirnya. Namun yang pasti dari dulu hingga kini kita teguh setia semangat juang. Mesti menang, mesti menang. Kita sedepan sahut cabaran.
We got history. Hi guys, so hari ni first stop kita adalah Madonna Pada Raja. Hi guys, ini McDonald Pada Raja. And then dekat McDonald Pada Raja kita ada McCafe. Lepas tu sini ada ruang dining untuk McDonald. And then lepas McCafe dah belajar dekat sini ataupun makan makanan dekat sini. Breakfast, lunch, dinner semua ada. Hello guys, kalau korang dah bosan nak pergi Menti tu, korang boleh singgah KFC. KFC ni 24 jam, ada drive-thru sekali. Korang kalau nak tengok apa dekat sini, jom. Guys, kalau korang kata tengok kat sini ada tempat baru lalu KFC. Kat sini juga ada water. Itu kalau korang nak beli barang penjagaan diri, sabun ke, pergi buka ke, jadi order ke apa atau sebagainya, korang boleh pergi sini. Ok, jom. Guys, kita sekarang berada di Tesco. Jom. Jadi, mari kita.
mendapat pelbagai kemudahan dan salah satunya ialah e-Li. Okey, jarak perjalanan antara kampus UTHM ke Taman University ini mengambil masa lebih kurang 5 hingga 8 minit. Manakala daripada taman perumahan di belakang Taman University ini mengambil masa lebih kurang 5 minit sekiranya melalui kenderaan. Wow, dekatnya TLive dengan kampus. Bukan tu je tau, banyak lagi fasiliti lain yang ada dekat Taman University ni. Jom kita tengok apa yang ada. Seperti yang anda lihat, dekat sebelah TLive ada 7-Eleven. Dekat barisan tu juga ada mamak. Bolehlah lepak-lepak. Kalau tak nak mamak, tak apa. Gerai-gerai makanan ada, food truck ada. Kalau craving McDonald's pun ada, jangan risau. Kalau nak beri barang keperluan pula, boleh pergi Tesco. Tesco tu bersebelahan je dengan McDonald's. Boleh jalan kaki. Sebenarnya, banyak lagi kemudahan lain yang ada dekat Taman University ni. Yang paling penting, dia berdekatan dengan kampus dan rumah sewa. So, enjoy the view and welcome to UTHM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada Tesco, Medi dan juga TLive, kita ada juga Domino's Pizza. Kalau daripada UTHM ke Domino's Pizza hanya menggunakan 5 minit jika anda menggunakan kenderaan. Tetapi jika anda berjalan kaki hanya menggunakan 10 hingga 15 minit. Apa lagi? Jom. And everybody's watching her, but she's looking at you. Kalau yang suka kan makanan Jepun ataupun Korea, kita juga ada Family Mart. Apa yang ada dekat dalam Family Mart, baliklah je. Jom ikut saya. Apa yang lagi menarik ni kat sini, ini kita ada pasar yang jual macam-macam makanan. Jom.
tu, tak ada duit lah. Apa? Tak ada duit. Awal siapa? Saya lah. No budget. Tak ada duit ke? Haa, boleh lah. Oh, tapi kena main satu game. Game apa ni? Let's play. Saya akan main ni. Let me try. Tu kawan tak boleh work. Ni, tengok aku buat. Aduh, korang ni lambat ah. Ha. Boleh lah, boleh lah. Nah. Boleh dapat banyak eh. Kau minat nak main lagi? Call nombor ni. Baik, baik, baik. Jangan boleh? Boleh? Tolong tak kat kain. Boleh. Okay dah. Satu. Dua. Tiga. Okay dah. Hari ni kita belajar risk management eh. Tapi sebelum tu saya nak tanya soalan. Saya nak pilih random je. Nadia ada ke nanti? Nadia ada tak dalam ni? Call me Mr. Boombastic, tell me fantastic. Finish ke? Hi sir. Aku guna ni banner tapi aku tak tahu nak cucuk duit dekat mana. Oh ya ke? Kat sini ada 3 bank. Bank Rakyat, CIMB, Bank Mamalat. Tapi ikutlah nak pakai mana-mana aku beli, 3-3 ada maps. Oh ya ke? Kalau kita cucuk duit lah. Thank you.
korang boleh je guna aplikasi MyUTHM. Saya guna aplikasi MyUTHM tu ke? Dalam tali kau mana? Kita boleh track lah. Tu korang boleh tengok lah pas korang berada di sini. Kalau sekarang, dia dah setakat lah. Okey. Dalam masa 20 minit tu, dia akan sampai lah. Lama sih, aku balik penat ni. Tak apalah. Tapi boleh terang tak app tu. Macam mana nak pakai? Terangkan. Okey. Korang boleh je guna meditation ni. Menggunakan kat sana meditation lah. Okey, korang boleh ke sini, korang boleh tengok posisi kedudukan bas korang lah dekat situ. Okey, kat sini juga korang boleh tahulah road korang, bas korang apa kat semua. Okey, macam aku tunjuk kat sini. Saya road ni. Kat sini lah aku korang punya nak tahu kedudukan bas korang kat KK Bus Terry ke, KKTF ke. Kat sini dia punya road lah, dia punya perjalanan bas tu. Okay. Macam tu. Korang dah habis kelas ke? Ya, baru habis. Korang dah makan? Belum, lapar tu. Kalau macam tu, ikut aku je lah pergi makan sekali. Alah, kita takut tengok pagi. Rajin. Alah, besar nak belanja. Jom lah. Okay, jom. Kita Anis, dah jumpa ke buku matematik yang kita cari tu? Anis rasa tadi macam nampak buku matematik dekat sini. Sekejap. Buku yang ni ke? Okey. Yang ni lah bukunya. Tapi nak tanya, selain dari walk-in, boleh ke kita beli secara online? Oh, boleh je. Beli kat Shopee. Harga pun sama je. Cuma bestlah beli online kan? Kenalah bayar postage. Ni harganya. RM18 je. Tapi Ija tak ada cash lah Anis. Ada tak bank area sini? Ada memang amalat. Okey, jom kita gerak sekarang. Okey, jom. Ija dekat sini lah. Ija masuk dulu, Anis ada urusan dekat bank jap. Okey, alright.
application ni without umrah, just click connect authorization. Then kat situ dia akan keluar username dan password. Untuk username tak boleh tengok. Untuk password tu, password smart application. Untuk application ni, dia boleh guna dekat polisi biamat, library, kuliah dan seluruh kawasan application. Okay guys, mesti tak sabar kan nak balik lepas tengok fasiliti-fasiliti yang ada dekat UTHM ni. Bukan itu je yang ada, biar saya tambah sikit. Dekat UTHM juga, kita ada PPUK, iaitu Pusat Pengajian Umum dan Komputer, di mana pusat ini akan menjadi satu tempat rujukan pelajar dalam aktiviti-aktiviti kurikulum. Jadi kalau ada sebarang perbincangan ke persoalan ke berkenaan dengan aktiviti kurikulum, bolehlah datang ke sana. Tapi untuk hobi ni, saya rasa email je pun dah memadai. Okay, seterusnya, kita juga ada kolam renang guys. Satu bangunan khas untuk kolam renang, kan? Dan katanya lah, saya pun tak pasti kan untuk memastikan perkara tersebut. Kolam renang kita ni bertaraf Olimpik guys. Bukan biasa-biasa, UTHM kan? We are the best. Seterusnya, kita juga ada gym. Dan gym kita ni besar. Equipment-equipment dalam tu canggih. Jangan risaulah kenapa dah gym kita dekat situ. Empat kata pepatah, badan cerdas, tidak cerdas. Dan badan dah sihat, baru senang nak belajar gitu. Okey, dan terakhir sekali, kita ada taman herba. Taman herba ni saya suggest lah kan. Kalau orang sudah balik sini nanti jalan-jalan ke sana, nak pergilah sambil tengok taman herba-herba yang ada di situ. Memang seronok lah. Pemandangan-pemandangan herba tu memang cantik. Memang akan merenangkan fikiran setelah kita belajar stres kan. Gitu. Mantap. I am so obsessed. I want to jump. Nak tahu tak? Jom. Woi. Apa? Ini yang mana ada. Dengar. Hai semua. Hari ini kita nak jalan-jalan dekat Taman Universiti ataupun dikenali sebagai Taman U. Jadi, apa yang menarik sangat dekat Taman U ni? Nak tahu tak? Jom! Dekat Taman U ni, ada banyak jenis kemudahan untuk orang ramai. Antaranya kesihatan, servis dan perkhidmatan. Selain tu, street food pun ada tau. Seronok! Okey, sekarang ni kita ada dekat depan klinik Dr. Hanani. Lepas tu, dekat sini ada farmasi juga, iaitu farmasi Biruni. Farmasi ni membekalkan pelbagai jenis ubat-ubatan. Farmasi ini juga membekalkan perkhidmatan profesional lain, contohnya sesi kaunseling ubat-ubatan. Selain itu, terdapat juga klinik putra. Klinik ni membekalkan perkhidmatan pergigian seperti cabut gigi, tampalan, penskaleran, rawatan endodontik dan sebagainya. Di sini terdapat juga perkhidmatan untuk haiwan, iaitu klinik kebu. Bagi kemudahan servis dan perkhidmatan pula, terdapat Bank Rakyat di Taman Universiti. Ia memudahkan pelajar untuk melakukan urusan kewangan. Terdapat juga dobi di sekitar Taman Universiti ini. Anda boleh mencuci pakaian, cadar bagi pelajar yang memerlukan perkhidmatan pencucian. Dekat Taman Universiti ni ada perkhidmatan penghantaran. Perkhidmatan penghantaran seperti Ninja Van dan JNT ni memudahkan pelajar untuk membuat penghantaran barang. Terdapat juga korporasi UTHM. Ia memberikan perkhidmatan kepada mana-mana pelajar yang memerlukan perkhidmatan road tax dan insurans. Kedai gadget pun ada. Di sini pelajar boleh membaiki kerosakan gadget.
lepas pagi tu, kalau nak beli aksesori laptop ke, telefon ke, ada je jual dekat sini. Lepas tu, kalau pelajar nak print buku ke, nota ke, kat sini ada disediakan kedai printing. Okey, sekarang ni saya nak bawa anda semua jalan-jalan dekat street food. Kat sini ada macam-macam jenis makanan. Contohnya, mango float, takoyaki, lochin, corn dog dan sebagainya. Makanan je yang ada macam-macam jenis. Air pun ada macam-macam jenis lah. Lepas jalan-jalan cari makanan tu, kalau anda rasa penat, bolehlah singgah dekat Ricciamo. Sebagai seorang pelajar, kadang-kadang tu mesti ada hari yang kita akan rasa sangat penat. Tak kira lah lepas ulang kaji pelajaran, siapkan tugasan, mesyuarat. Macam saya ni, pernah buat kerja tapi lepas minum Ricciamo, terus jadi segar. Hai, Dolan-Dolan, One Fine Day. Jom kita tengok tempat pertama yang menarik. Ais kepal Milo yang berada di Parit Haji Raiz sesuai untuk tempat lepak pada waktu petang yang bertemakan kampung-kampung. Selain itu, ais Milo, dia juga ada ramen yang kukus dan juga ABC. Tempat kedua, nasi yang kukus batik Taman Melewak. Sedap kan tengok ayam goreng dengan nasi kukus tadi? Pergi pula kalau tak beli. Dahlah murah sebab tu kot cepat habis. So, kita beli satu bungkus. Okay, so kita dah siap bungkus. Jom kita pergi makan pula. Tempat ketiga iaitu Nyok Cendol Santan Sawit yang berada di Parit Sempadan Darat. Yaknya menunya ada cendol jagung, cendol durian, rumput leko. Hello. Sekarang ni kita orang ada dekat Cendol Melewah. So kat sini memang famous lah. Budak-budak selalu datang time petang-petang. So kalau korang nak try nanti dah sampai station boleh datang sini ke? Nampak sedap apa yang Kak Lipa cakap tadi kan? Eh, ni apa? Oh, popia otak-otak. Famous juga dekat sini. Okay, so tempat seterusnya itu Masjid Riyad Solihin yang berdekatan dengan Kolej Perwira. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا okay. وما أخرنا sebelum nak solat berjemaah, pastikan sudah cukup second dose 14 hari dan jangan lupa untuk jaga penjarakan dan SOP. Okay, tempat seterusnya iaitu Target, tempat membeli belah yang ramai student pergi. Dan murah, dekat kolej luar juga dan ada berbagai barang itu barang basah dan barang kering. Okey, tempat yang keenam iaitu Minzo Berhan
tu, jom kita dengar apa yang Kak Ijati nak sharing untuk Niso. Hai, so sekarang saya dekat Niso. Kedai RM2.10, murah. So siapa-siapa yang nak beli barang, buncit, apa boleh pergi sini, okay? Jom. So sekarang kita pakai RM2.10. Tengah cerita mula-mula, ada pokok. Mas. Kita boleh tengok ada sini lebih tempat makan. So, ada roti-roti. Okay, boleh dapatkan daripada Jinso. RM2 sekali. Cepat-cepat. Okay, so tempat yang ketujuh iaitu Pantai Sungai Lurus yang berada di Senggarang. Wah, cantiknya kan? Jom kita dengar Kak Izin cakap apa. Korang tengok walaupun dah tengah hari, anginnya mesti sejuk, mesti berangin. Yang bestnya, korang boleh lepak sini daripada petang sambil layan sunset. Okey, ni tempat wajib korang singgah tau kalau dah balik New Station. Pantai Sungai Lurus. Bye! Hai korang! Kalau korang nak tahu, inilah dia. Court Futsal Bestari. Dekat area UTHM ni, banyak sangat court futsal yang korang boleh pergi. Salah satunya adalah di sini dan di Court Futsal Parit Daja. Kalau korang nak tahu macam mana keadaan Court Futsal Parit Daja, jom saya bawa. Ha, inilah dia Court Futsal Parit Daja. Cuba korang tengok ni. Ha, seronok kan? Sebab apa? Berbumbung dan selamat. So korang tak payah risau kalau korang nak main time hujan ke, time panas ke. Yang penting korang enjoy. Okay, so kita dah tengok futsal yang ada dekat Parit Raja. Kita tengok pula downtown dekat Parit Raja. Apa akak-akak ni buat? Okay, so kita tengok kat Syira bagaimana. Wah, ada banyak kedai bandar. Satu baju RM10, murahnya. Mungkin kalau tak kita singgah ni, kan? Okay, jom kita dengar apa yang Abang Furkan nak cakap. Okay, hi. Hari ni kita kat Downtown Parit Raja. Downtown Parit Raja akan buka setiap malam dan dia akan jual bandel. Macam korang tengok sekarang ni, dekat belakang saya ni ada Molokek Bandel. Okay, korang boleh datang sini. Barang-barang ni sangat murah. Korang boleh tengok dalam video nanti. Dan selamat datang ke Parit Raja.